Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Bagaimana menyikapi adanya masjid yang arah kiblatnya melenceng Kurang lebih 20 derajat dari arah sebenarnya Apakah harus merombak Merombak Dilakukan perubahan miring sab Atau memiringkan sajadah Atau biarkan saja Dua pendapat Kalau ngikut pendapat Almarhum Sheikh Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub Mantan Imam Masjid Istiqlal Kata beliau arah kiblat itu nggak perlu dirobah Asalkan sudah arah ke arah Kaabah Sudah Fawalli wajhaka masjidil al Itu pendapat Syekh Dr. Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub Sedangkan pendapat Majelis Ulama Indonesia Mesti diukur kalau di kota kita, Pekanbaru, datang ke Kanwil Kemenak. Di sana ada namanya lembaga, badan hisap dan rukyah. Lembaga, badan hisap dan rukyah itu kan ngurus masalah satu Ramadan Pak Ustad, termasuk masalah arah kiblat. Nanti mereka ngukur, kemudian dibuat di masjid itu arah kiblat yang benar menurut lembaga, badan hisap dan rukyah Kementerian Agama musyawarah mengikut. Jadi begitu Pak Dedi Sujadi, dua pendapat, mau ikut pendapat Profesor Ali Mustafa Yaakub atau ikut Majelis Ulama Indonesia? Saya serahkan musyawarahkanlah antar jamaah. Jangan sampai jadi fitnah gara-gara masalah kiblat.